Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahiba birahmatillah adadama fi ilmillah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi Ya insyaAllah Sebagaimana kita dipertemukan di dunia maya kita bertemu di alam yang nyata di dunia maupun di akhirat dalam ridho dan cintanya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Yang terlintas saat ini adalah melanjutkan apa yang sudah beberapa kali saya bahas. Ya masalah judulnya serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Yang ahli itu siapa toh? Nah, yang idawu sidal amru ila ghairi ahli sah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Kalau suatu perkara itu tidak diserahkan pada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Kalau nyerahin bukan pada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Memang ini maknanya banyak, maknanya banyak dan luas. Tapi saya mau ambil makna yang yang asyik ini. Ini insya Allah maknanya asyik. Sekarang saya mau nanya, emang Anda ahli? Emang saya ahli? Emang dia ahli? Nanti dulu bro, nanti dulu mas. Ya, nanti dulu akhi. Yang ahli itu cuma satu, nggak ada yang lain. Kul huwallahu ahad. Katakanlah hanya Allah yang esa. Allahus somat. Allah tempat berharapnya, bergantungnya, ya segala sesuatu. Maka yang menyebabkan kita ini hancur, fanta sah, hancur urusan kita, berantakan urusan kita adalah karena kita nggak pernah menyerahkan apapun yang kita jalankan pada ahlinya, yaitu Allah subhanahu wa taala. Kita serahkan pada ilmu kita, kita serahkan kepada kemampuan kita, kita serahkan kepada nasihat-nasihat orang-orang yang ahli, kita serahkan kepada perencanaan yang hebat, tapi kita nggak pernah menyerahkan langsung kepada Allah Ta'ala. Padahal Allah udah mengawali Al-Quran, 30 juz diawali dengan Bismillah, dengan nama Allah, dengan ridhonya Allah, dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah, bersama Allah, bimushabatillah, Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita serahkan di awal, di perjalanan sampai akhir. Semuanya seharusnya pada Allah yang Maha Mampu membereskan segalanya. Coba dicek, semua yang kita mengandalkan, kemampuan kita pasti masalah itu. Ya, pasti ma, masalah. Kalau kita melupakan Allah, gak nyerahkan ke Allah, maka itu akan jadi masalah. Ya, jadi ma, masalah. Nah, kalau pengen masalahnya beres, ya udah serahkan sama ahlinya. Contoh, ban mobil kita pecah. Ban mobil kita pecah. Insya Allah nggak ada ban mobil yang pecah ya. Insya Allah mobilnya, bannya bagus selamanya semua. Amin. Tapi kasus ban mobil pecah. Sementara kita bukan bukan ahli untuk membuka ban. Bukan ahli membuka ban. Itu bisa membuka ban berjam-jam nggak kebuka itu. Wah ini kok nggak bisa dibuka. Ini kenapa kok nggak bisa dibuka. Eh, begitu telepon ahlinya, ahlinya datang, dia katakan, Pak, mohon maaf, Pak, ini kunci sambungannya di mana? Kunci sambungan, iya, Pak, ini ada kunci sambungannya, ini khusus, ini mobil Bapak, ini unik. Jadi, biasanya udah ada di dalam, tuh, coba dicek, Pak, dibuka. Oh, ternyata ada kunci sambungannya, kunci sambungannya dipasang, plug, sama ahlinya dimasukkan, plug, diputer, gitu ya. Kita cuman lihat, kemudian kita main handphone, ya kita baca berita, kita sambil minum kopi, nyantai, tiba-tiba dia ngomong, Pak, bannya udah saya ganti, udah beres semua, udah cakep, silahkan dipakai. Kemudian kita ngomong, kenapa enggak dari tadi saya hubungi ahlinya? Kenapa enggak dari tadi saya serahkan sama sama dia? Kalau saya serahkan sama dia, enggak habis waktu saya dengan capek, lelah, susah. Saya bisa menikmati hidup saya saya bisa melanjutkan hidup saya, saya bisa makan, saya bisa minum, saya bisa main di handphone saya, main game bisa, baca Al-Quran bisa, zikir bisa, tergantung orangnya sih, kan ada orang yang pegang handphone ingatnya drama, ya ingatnya dra drama, ada yang pegang handphone ingatnya game, ya kalau pemirsa saya yakin insya Allah pegang handphone langsung ingatnya Al-Quran, ya ingatnya Al-Quran, Al nah saya bisa melanjutkan kehidupan, begitu pula semua urusan kita, kalau urusan kita ini kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala, maka yang ruwet-ruwet itu nanti Allah yang menguraikan, Allah yang bereskan dan kita bisa melanjutkan kehidupan. Tiba-tiba selesai semuanya dan kita akan terkejut subhanallah beres semua. Semuanya beres ya tanpa tanpa ruwet, tanpa masalah. Termasuk Anda bisa tanya teman-teman di Rumi Cafe ini bagaimana beliau-beliau ketika ingin membangun markasnya ini. Masya Allah modal 10.000 rupiah Ya jadi istana yang besar, istana yang hebat. Karena apa? Pasrahin sama Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjutkan kehidupan. Ya, ini teman-teman yang bagian kerjanya begini-begini, yang begitu-begitu, sepuluh ribu begitu, rupiah jalan, pasrahkan sama Allah. Tiba-tiba saya survei ke sini, survei, subhanallah, kaget, uh ternyata megah nih bangunannya. Bangunannya gede, ya bangunannya masya Allah, walaupun dalam proses penyempurnaan, ya dalam proses penyempurnaan. Karena pasrah sama Allah, Siapa yang pasrah sama Allah, Allah senang gitu loh. Saya mau kasih contoh yang sederhana. Kalau ada orang ahli kemudian kita pasrahkan, "Pak, tolong ini ya, saya pasrah sama Bapak. Pokoknya saya terima jadi." Ya, saya terima jadi. Senang dia. Tapi kalau ada orang ahli kita enggak ya, "Pak, apa enggak salah nih Bapak gitu?" Kelihatannya harusnya begitu loh, Pak. Bapak yakin ya harus begitu. Enggak salah. Akhirnya apa kata dia? "Ya udah, urusin sendiri." Ya udah kamu kerjain sendiri. Kamu kan lebih pandai dari saya. Kamu lebih hebat dari. Udah kamu urusin sendiri. Nah kalau dalam hidup ini kita pakai akal kita terus dipakai ini, ya kemudian kita melupakan Allah Taala dan kita mau mengguri Allah Taala, maka Allah katakan nih udah rasain gitu. Nih, rasain hidupmu selesaikan sendiri dan tidak akan pernah bisa selesai. Tidak mungkin bisa selesai. Tapi wamya tawakal Allah. Siapa yang udah tawakal sama Allah, maka Allah akan menjadi pembelanya. Allah akan menyelesaikan urusannya. Makanya orang kalau keluar rumah tuh suruh ngapain tuh? Coba Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tawakal tu Allah, la haula wa la quwata illa billah. Bismillah dengan nama Allah, aman tu billah. Aku percaya sama Allah. Enggak percaya sama akalku, enggak percaya sama mobilku, enggak percaya motorku, enggak percaya pesawat yang akan kukendarai, enggak percaya dengan semua sarana itu. Enggak percaya. Memang aku pakai sarana itu, tapi aku enggak percaya. Aman tu billah. Aku hanya percaya sama Allah, iman sama Allah, tawakal itu Allah, pasrahku sama Allah bukan sama kendaraan ini. Pasrahku sama Allah bukan dengan perencanaan ini. Pasrahku hanya kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Tawakal itu Allah. La haula illa billah. Saya enggak punya apa-apa, enggak -apa, punya kekuatan kecuali Allah yang beri kekuatan. Kecuali Allah yang beri kema kemampuan. Saya enggak punya kemampuan, saya enggak punya kekuatan. Siapa yang baca doa itu, maka malaikat akan mengatakan kamu sudah dibelindungi, kamu sudah diberi pertolongan, iya, ya dan kita diberikan kemenangan. Tapi kalau enggak, kita akan mengandalkan terus kendaraan kita, mengandalkan terus kemampuan kita, mengandalkan terus teman-teman kita. Hasilnya kecewa, 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 masalah, 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 masalah. Karena itu rahimakumullah dimanapun ada berada saat ini, kalau pengen masalah itu tidak jadi masalah, kalau pengen beban itu tidak menjadi beban. Kalau pengen hambatan itu tidak menjadi hambatan. Serahkan kepada ahlinya. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit diperkata manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan telah bersama kami. InsyaAllah berkah dunia hingga akhirah. Wa alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.